Halo, selamat siang bosku. Oke bosku, kali ini kita akan mengupload perbaikan head unit double din ini bosku. Kepunyaannya Avanza ini ya bosku. Double dinnya kendalanya mati total. Ini sudah kita copot dari panelnya. Framenya sudah kita lepas sih. Ini perkiraan sementara, ini ngeshot pada kapasitornya ya bosku. Kapasitor untuk IC-nya program ini dia tidak mau hidup tegangannya. Nanti kita bandrek saja, kita ganti kapasitor mikro yang aftermarket. Langsung kita eksekusi bosku. Telah kita percepat saja ini pekerjaannya ya bosku. Ini telah jadi bosku, langsung kita pasang lagi ke dalam panelnya, framenya. Nanti langsung kita rapi-rapikan. Karena ini sudah bisa nyala, langsung kita tutup framenya saja, kita rapikan bosku. Nanti kita cek untuk fungsionalnya kamera parkir belakangnya apakah juga bisa sudah normal. Ya bosku, ini sudah normal ternyata. Mari bosku yang terkendala elektrikal di mobilnya bisa datang ke tempat kami bosku. Insya Allah juga bisa diatasi, akan langsung segera kita tangani bosku. Terima kasih bosku, salam sehat dan berkah selalu. Matur nuwun.